Alhamdulillah, alhamdulillah. So yang tadi berapa kotak long? 3 kotak. Okey, 3 kotak madu kita dapatlah banyak ni. Okey. So yang ni madu dia ni. So jangan tengok liter sini. Liter sini tak boleh percaya ni. Okey, liter sini tak boleh percaya ni. So ini memang padu lah. Okey. 3 kotak kita dapat banyak macam ni. So kita nak transfer sebab kita nak sedut satu kotak madu yang betul-betul powernya. Kat mana tau yang power tu? Ha, ni power kejap lagi saya buat kan dah. Yang dekat celah tu. So itu memang dia saja je 500 ml tu saja-saja je. Ha, kita buka dulu. Kita transfer kosongkan dulu. So ni madu V-Farm eh. Kita panggil madu V-Farm. So V-Farm ni adalah macam ni lah yang anda dapat lihat. Ada kolam-kolam mandi. Okay, ada chalet. Okay. Ha, so siapa yang nak menginap tu boleh dah datang ke V-Farm. Okay. Baik-baik. Jangan sampai tumpah. Memang dengan lebah-lebah sekali. So ni kita belum tapis lagi. Kita masuk dulu dalam botol. Apa yang cakap? Botol biasa je dulu. Nanti kita dah nak masuk dalam botol kecil. Nah, kita tapiskan dia. Alhamdulillah eh. Oh, ini madu telulut. Siapa yang tak pernah rasa, kena cuba rasa. Sebab rasa dia unik. Dia ada masam-masam manis macam tu. So kita dekat V-Farm ni ada 100 lebih kotak, 120 kotak kita ada kat sini. So ini adalah pemandangan daripada V-Farm. Jom, saya nak bawa anda pergi ke log yang saya katakan padu tu. Ha, jom kita tengok nanti. Jom, kita pause dulu kejap eh. Ha, so kita nak pergi ke log padu kita. Ha, ni antara log yang usia dia dah melebihi daripada 6 bulan. Okey, ha ni semua tempat usia dah melebihi 6 bulan ke atas. Eh. Ha, ini antara salah satu dia lah. Ni antara salah satu dia. Termasuk yang ini. Yang ini kita ambil yang ni lah. Okay, okay. Buka. Kita tengok eh. Macam mana maksud padu dia tu. Okay. Buka. Jatuh. Tak tepi. Okay, kita tengok dia punya kantong kat bahagian dalam dia ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So. Okay, nampak tak? Penuh. Penuh. So yang ini. Sedut. Dia dah lah penuh. Lepas tu kantong dia. Macam telur burung puyuh. Kantong dia macam telur burung puyuh. So sekarang ni saya dah kena serang dengan dia sebab saya tak pakai suit. Sejadinya dia tak menggigit tau. Untuk pengatuan semua, lebah kelulut ni dia tak menggigit. Cuma kita tak selesa. Nah, kita tak selesa bila dia buat macam ni. Nampak? Kita tak selesa bila dia buat macam tu. So siapa-siapa yang nak madu nanti boleh WhatsApp saya. Okay, saya nak sedut dulu madu.